Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan yang berapa sekarang? 18 atau 19? 19 ya. Ramadan yang 19 ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berada di tempat ini dalam rangka apa? Melaksanakan kegiatan ta'lim atau belajar. Karena apa? Kalau kita perhatikan undangan ini dibuat terbatas atau bebas? Kuota. Pada kuotanya begitu. Berarti antum ini orang-orang yang terpilih. Yang terpilih begitu. Gitu. Karena apa? Karena ada orang yang dipilih tapi juga nggak mau datang gitu. Ada orang yang ingin datang tapi nggak bisa, tidak bisa hadir gitu. Nah, di mana para ikhwan dan akhwat sekalian, hal ini perlu kita syukuri. Kehadiran kita di tempat ini, dan yang paling penting kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk mengerti bahwa kapasitas kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim itu harus ditingkatkan. Hidayah untuk mengerti bahwa apa? Keilmuan kita harus diperbaiki. Keimanan kita pun harus dijaga. Kenapa demikian Ustaz? Kenapa kok keimanan harus dijaga? Kenapa kok kita perlu bersyukur ketika Allah mengilhami kepada diri kita untuk mengerti bahwa keimananmu tidak boleh pudar? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagaimana yang dikutip oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfin kama yakhlaqu thawbu fi jawfin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keimanan itu apa? La yakhlaq. Apa artinya yakhlaq itu? Yabla. Akan binasa, akan rusak gitu. Seperti apa? Seperti rusaknya baju. Baju apa? Kalau kita sering pakai tentu akan apa? Akan rusak, warnanya akan pudar. Begitu juga keimanan yang kita miliki akan pudar, akan berkurang, maka apa? Perlu diperbaiki. Perlu memiliki kita kesadaran untuk apa? Bahwa keimanan yang kita miliki ini harus terus diperbaharui, harus terus diperbagus agar apa? Agar terjaga gitu. Maka Rasulullah mengatakan, fa'as'alullaha lakum ayyujaddidu imanakum. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah Subhanahu wa taala memperbarui iman yang ada di dalam diri kita. Dan nikmat yang semacam ini artinya apa? Nikmat kita merasai hidayah, merasa. Jadi hidayah itu apa? Hidayah adalah dimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Sering ya yang diulang-ulang, wabillahi taufik wal hidayah. Apa maksudnya taufik itu apa? Yang dimaksud dengan taufik, taufik itu adalah kalau bahasa Arabnya waffaqo yuwaffiqu taufiqan gitu ya. Wafak itu artinya apa? Diberikan kesesuaian, dicocokkan. Maksudnya apa? Ketika kita diberi taufik oleh Allah adalah kita dimudahkan langkahnya. Kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa untuk menghadiri atau mengikuti sesuatu yang
sesuatu yang baik gitu. Nah maka para ikhwan dan akhwat sekalian, nah maka momentum ini, momentum di mana Allah menyadarkan kita, memberikan kefahaman kepada kita untuk terus menjaga keimanan ini, kita jaga terus menerus. Karena apa? Sesungguhnya pekerjaan untuk memperbaharui iman dan untuk menggelorakan iman adalah pekerjaan yang tuntas ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dan menyudahi usia kita di dunia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, yang darinya kita ambil panutan, yang darinya kita mengambil pelajaran agar nantinya apa, kita jadikan bekal untuk apa, menjadi orang yang terbaik gitu. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah yang berjudul Tazkiyatun Nafas, hadirkan Allah dalam langkah-langkahmu. Nah, sebelum masuk ke sini, saya ingin bahas tentang tazkiyatun nafas. Apa artinya tazkiyatun nafas? Pensucian diri. Nah, kalau kita ambil ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah kan berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kita ini. Jadi di dalam diri kita itu ada dua potensi, fujuraha wa taqwaha. Ada potensi kebaikan, ada juga potensi ketakwaan. Lalu Allah melanjutkan dalam ayatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya adalah sungguh beruntung bagi siapa orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotori hatinya. Di mana tazkiyatun nafas adalah bagaimana apa? Ibarat kayak baju kotor ya. Kalau membersihkan baju kotor dengan rinso, dengan daya, dengan multo dan macam-macam, maka membersihkan diri kita itu adalah dengan tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan diri. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari apa? Penyakit-penyakit yang bisa merusak hati. Dari penyakit-penyakit yang akan merusak hati. Karena sesungguhnya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti kita sebagai seorang mukmin, inti kita sebagai seorang muslim itu pada apa? Tugas utama kita menjadi seorang mukmin itu menjaga apa? Menjaga kebersihan hati. Itu paling utama. Kenapa Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Akan ada hari di mana hari tersebut harta yang kita miliki, anak yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki, atau apapun yang dimiliki menjadi tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali apa? Orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, yang selamat, yang bersih. Maka ini harus kita fahami bersama. Jadi ketika kita ikut di ta'lim yang semacam ini, maka jadikan fokus utama kita adalah kita hendak mempercantik hati kita, memperbagus hati kita, bukan rupa kita, bukan tampak zahir kita begitu. Di mana sering juga yang diulang-ulang adalah hadis apa? Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak melihat kepada bentukmu. Tidak melihat kepada, misal kalau kita ngaca kok kayaknya hidung saya bagus juga ya, mancung gitu ya. Kok hidung saya agak masuk, agak mancung ke dalam begitu. Nah, ingat ke itu tadi bahwasanya apa? Tujuan utama kita menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim adalah memperbaiki kondisi hati kita. Itu. Karena apa? Karena ketika kita salah, ini perhatikan, ketika kita salah fokus ya. Ketika fokus kita itu bukan ke hati, fokus kita ke fisik, ke tampilan luar, maka apa? Pasti akan terlalaikan. Allah mengatakan apa? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Jadi di hati itu enggak akan ada dua tempat. Kalau enggak baik ya, ya buruk. Kalau bukan fokus ke hati, maka fokus ke yang lainnya begitu. Oleh karena itu, saya ingin menyitir ada sebuah ungkapan syair yang berbunyi adalah, ya khodimal jismi, wahai orang yang senantiasa hanya memperhatikan tampilan luar saja, fokus sama ketampanannya, kecantikannya, kerapiannya, ini udah
Kayak misal berangkat ini udah rapi belum, dia ini belum, nanti dilihat ini dan itu gitu. Ini mengingatkan kam tas'a li khidmatihi. Berapa banyak uang yang kamu habiskan, berapa banyak waktu yang mau kamu habiskan untuk apa? Untuk fokus memperbaiki tampilan luarmu. Gitu. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang hari ini kan apa banyak gandrung anak muda hari ini apa? Skincare ya biasanya yang akhwat terutama ya enggak? Iya. Macam-macam jenisnya. Glowing lah ya apalah gitu. Kurang lebih kan kalaupun pakai bedak dari tepung kanji kan enggak ketahuan juga ya enggak kan gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat fenomena itu terjadi gitu. Orang apa? Ibarat contoh gini. Kira-kira 5 tahun lalu kita kenal enggak dengan istilah skincare? Enggak kenal gitu. Tahunnya ya paling Biore, Pons gitu kan. Tapi sekarang hal itu apa? Makin banyak macamnya. Apalagi yang dari Korea, makin Masya Allah lagi begitu. Artinya terjadi fenomena orang itu memang fokus pada tampilan luarnya. Nah, lanjut dari syair tadi, atatalubur riba hamimma fihi khusran. Apakah kamu apa mau mengharapkan keuntungan dari sesuatu yang hakikatnya merugikan? Kita pakai skincare macam-macam, harapannya apa? Biar tampil glowing, tampil macam-macam, biar kok kulitnya itu enggak keriput, enggak macam-macam. Padahal apa itu hakikatnya sebuah kerugian gitu. Kenapa hakikatnya sebuah kerugian? Karena jasad ini nanti akan kita tinggal, kita ketemu Allah itu bukan dihitung dari baik atau buruknya rupa kita. Bahkan banyak ayat ataupun hadis apa yang diperhatikan adalah tentang bagaimana kondisi hati tersebut gitu. Lalu lanjutan dari ungkapan tersebut adalah atatlubur riba hamimma fihi khusran aqbil nafsak. Lihatlah ke dalam dirimu. Nah, kita diminta untuk melihat wastakmil fadailha. Kemudian sempurnakan apa yang membuat dirimu menjadi mulia, menjadi memiliki keutamaan. Nah, lalu apa yang membuat kita menjadi mulia, menjadi memiliki keutamaan adalah innaka anta bin nafsi la bijismil insani. Yang sesungguhnya membuatmu menjadi mulia, yang membuatmu menjadi baik, yang membuatmu menjadi memiliki keutamaan adalah ketika engkau perhatian pada hatimu, bukan pada fisik indera, fisik luarmu yang itu akan terbatas gitu. Sehingga apa? Mari kita jadikan ya, momentum taklim pada kesempatan kali ini apa? Sebagai momentum bahwa oh iya ya, yang harus benar-benar saya perhatikan itu adalah apa? Adalah hati saya gitu. Cuman jangan lantas Ustaz saya mau fokus perbaiki hati. Jadi enggak pedulilah kalau saya belum cukuran, belum ini, belum apa, enggak, bukan begitu gitu. Jadi kita perhatikan Islam itu adalah agama yang perhatian madhar dan mabton. Madhar dan mabton. Islam itu memperhatikan akidah yang bersih. Tapi Islam juga memperhatikan adalah kebersihan fisik gitu. Makanya ada hadis at-tahuru syatrul iman gitu tuh loh. Bahkan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu kebiasaannya, kesenangannya itu adalah apa? Sisiran. Makanya dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan yu'jibuhu tayammuna fi tana'ulihi wa tarujulihi wa fi sya'nihi kullihi gitu loh. Jadi Rasulullah suka sisiran juga gitu. Jadi apa? Semuanya perlu kita perhatikan gitu. Nah, kenapa kok kita ketika kita fokus pada tazkiyatun nafas ya? Nah, salah satu fokusnya adalah bagaimana kita menata hati kita, menata diri kita agar apa? Bersesuaian dengan apa yang Allah inginkan dan apa bisa menjauhkan dari diri kita itu apa penyakit-penyakit hati gitu. Ini saya ngomong terlalu cepat enggak? Sedikit cepat. Kali ini agak dikurang gitu. Masih kenyang berarti ini gitu. Karena belum terlalu siang apalagi tempatnya sejuk kan gitu kan. Gitu. Mungkin kalau ngisi di Imam Sapi mungkin apa udah lapar duluan karena dingin gitu, panas gitu kan. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika beliau sedang berkumpul ya di depan para atibba, para dokter, beliau pernah menyampaikan tentang penyakit. Nah, beliau mengatakan penyakit itu ada dua. Apa saja kira-kira? Penyakit itu ada dua, hissi wa ma'nawi. Ya, hissi dan ma'nawi. Apa maknanya hissi? Hissi adalah penyakit yang terkena pada zahir kita. Penyakit panu, jerawat gitu, kadas kurap, sariawan dan macam-macam, kanker, diabetes dan macam-macam. Kemudian yang kedua adalah marud ma'nawi, penyakit ma'nawi. Itu adalah apa? Penyakit yang terkena kepada hati kita. Dan beliau mengatakan
Penyakit yang terkena kepada hati kita itu jauh lebih berbahaya. Bagaimana hal tersebut bisa berbahaya? Karena apa? Kalau penyakit misal kadas, kurap, panu atau macam-macam, atau penyakit yang mematikan misal kanker, paling tidak ketika kita wafat penyakit itu selesai. Ada enggak orang sudah mati masih terjangkiti penyakit diabetes? Enggak ada. Tapi kalau penyakit hati yang terkena pada kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru ketika kita wafat, ketika kita mati, maka disitulah mulai apa? Ibarat kalau mobil itu apa? Kargonya, argonya ya. Argonya jalan, dosanya jalan gitu. Gitu. Maka apa? Mari kita fokus ya. Mari kita fokus, harusnya begini. Kalau kita lihat ya, rumah sakit penuh ya, di mana-mana rumah sakit penuh. Nah, seharusnya masjid itu jauh lebih penuh daripada rumah sakit. Artinya apa? Terjadi fenomena di mana orang lebih perhatian pada apa penyakit yang terkena pada zahir dia, padahal zahir ini sesuatu yang akan dia tinggalkan nantinya. Dan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan zahir. Gitu. Nah, maka mari kita mulai dari komunitas ini, dari tempat ini, bahwasanya apa, kita menanamkan azam dalam diri kita, kita ingin menjadikan masjid sebagai apa, tempat untuk memperbaiki dan mempercantik kondisi hati kita, karena dengannya lah nanti kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita pada hari ini adalah hadirkan Allah dalam setiap langkahmu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tema ini tuh merupakan ujung. Ini bukan awal. Ini merupakan akhir. Ini bukan awal. Maksudnya gimana saat ini merupakan akhir bukan awal? Karena apa? Kita akan bisa menghadirkan, mungkin ya, setelah ini, setelah apa itu namanya, tema ini, mungkin kita bisa atau kalian bisa gitu. Oh baik, saya akan setiap kegiatan akan memulai dengan bismillah. Tapi pertanyaannya, masih setelah Ramadan berakhir masih bertahan enggak? Gitu. Ya enggak? Mungkin ibarat gini, kadang kita itu setelah kajian semangat ya enggak? Semangat berapi-api. Tapi kadang apa? Ya paling 2-3 hari. Dan ini fenomena yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kok kami nih kalau ketemu sama engkau setelah mendengar hadis yang dibacakan, apa yang dibacakan, itu kayak seolah-olah neraka itu ada di belakang kami, ada di depan kami gitu. Tapi kalau udah enggak lama enggak dengar itu kayak udah biasa aja gitu." Nah, maka ingin saya sampaikan tema kita pada hari ini ya, ini sesungguhnya tema yang berat gitu. Karena apa? Ini tuh letaknya di puncak. Kenapa letaknya di puncak? Karena apa? Kita ingin menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita itu dalam jangka waktu apa? Apakah sebulan aja, 2 bulan aja, atau selamanya? Selamanya kan? Tema ini sekarang kita bahas, ini bukan untuk tujuannya konsumsi ketika bulan Ramadan, bukan biar untuk apa, semangat sementara, enggak. Tapi tema ini kita bahas adalah agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala apa? Agar kita bisa menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita, tidak hanya 1 bulan setelah kajian ini, tapi apa? Kalau bisa 10 tahun, 50 tahun kemudian begitu. Nah, maka para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah akhir, ini bukan awal. Gitu. Maka di sini yang perlu kita ketahui bersama adalah apa gerangan yang bisa membuat agar apa? Spirit dan semangat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dan mendarah daging dalam diri kita gitu. Jadi kalau kita perhatikan, kalian atau kita kalau ngobrol bahasa Indonesia ada terpotong-potong enggak? Kan enggak. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris terpotong-potong enggak? Masih mikir. Kenapa? Karena belum menjadi karakter, belum menjadi kepribadian gitu. Nah, tujuan kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu apa? Spirit yang memang mendarah daging dalam diri kita, agar apa? Agar setiap langkah kita itu secara otomatis terilhami dalam keadaan apapun, itu adalah apa? Spirit yang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan dalam setiap kegiatan kita gitu. Nah, maka di sini ketika kita menyadari bahwa untuk bisa menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita adalah puncak akhir, maka kita akan pelajari bagaimana caranya. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala hadir dalam segala tindak tanduk kita begitu.
Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin membahas tentang apa sebenarnya pentingnya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Apa urgensinya? Apa pentingnya begitu? Supaya apa gitu? Gitu. Apakah supaya ya orang tahu, oh ini kalau kemana-mana sering menyebut nama Allah, atau ada tujuan esensi yang ingin kita ketahui? Nah, saya ingin menjawab hal ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, gitu loh. Dikatakan dalam riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan adalah anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu seseorang tersebut bertanya kepada Rasulullah. Seorang tersebut adalah seorang Arab Badui, begitu. Seorang tersebut berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah," begitu. "Wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam." Ketika Rasulullah mengajak orang untuk pergi ke medan perang, ada orang yang pergi berperang itu lil maghnam, untuk mencari apa? Rampasan, untuk mencari ghanimah, untuk mencari apa? Duit begitu. Karena memang orang kalau ikut perang itu adalah dapat duit gitu tuh loh. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, war-rajulu yuqatilu liyuzkar. Nah, ada lagi yang pergi berperang tujuannya apa? Liyuzkar, untuk diingat. Oh, si ini ibaratnya untuk ditulis di prasasti, untuk dapat penghargaan dan lain-lain. Kemudian war-rajulu yuqatilu liyura makanahu. Ada lagi orang yang berperang tujuannya apa? Oh, biar dilihat kedudukannya gitu tuh. Biar oh ini pernah berjasa di ini. Ada orang yang tujuannya macam-macam. Lalu seorang Arab Badui tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman fi sabilillah?" Dari ketiga golongan ini, siapa gerangan yang berada fi sabilillah? Siapa yang memang benar-benar yang akan mendapatkan pahala jihad gitu. Pahala yang luar biasa gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tadi, "Man qatala litakuna kalimatullahi a'la fahuwa fi sabilillah." Nah, dari ketiga golongan tersebut adalah barang siapa yang berperang yang tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang berada di fisabilillah gitu. Nah, dari hadis ini para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan adalah apa? Jihad itu adalah amalan yang tidak ada amalan yang lebih mulia daripada hal tersebut. Itu. Bahkan salah satu ciri istimewanya jihad adalah ketika orang yang wafat karena berperang dan ada bekas jihadnya tidak perlu dimandikan, langsung dikebumikan. Amalan yang begini luar biasanya, kan kalau kita perlihatkan tiga hal tadi itu apa? Lil maghnam, untuk mencari ghanimah, untuk mendapatkan uang. Nah, kemudian apa? Liyuzkar, untuk diingat. Liyuromakanuhu, agar apa? Disanjung. Ini kan kalau bisa kita kategorikan apa adalah apa? Lighairillah. Ini adalah sebuah langkah, sebuah kegiatan yang tidak didasari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Amalan yang begitu besar pahalanya karena tidak diamalkan dengan karena Allah Subhanahu wa taala, dia apa? Menjadi hilang. Bukan hanya menjadi hilang, bisa menjadi apa? Bahkan bisa menjadi kemaksiatan. Kenapa bisa menjadi kemaksiatan, Ustaz? Karena muncul di dalam hatinya apa? Rasa riya. Gitu. Karena niat-niat yang rusak begitu tuh. Okay. Maka dari itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar apa? Pentingnya ketika kita bisa menghadirkan Allah dalam setiap langkah, yang pertama adalah berangkat dari hadis ini adalah agar amal yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika kita tidak melakukannya karena Allah, maka tidak akan sia-sia. Atau ibarat kata apa? Kalau orang puasa, dia hanya dapat dahaganya, dia enggak dapat pahalanya. Padahal puasa, ibadah, semua aktivitas yang kita lakukan tujuannya adalah bagaimana untuk apa? Mendapatkan ridha di sisi Allah, dan kelak Allah mengizinkan kita untuk memasuki surganya begitu. Nah, lalu yang kedua, apa pentingnya untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita adalah agar apa? Agar amal yang kita lakukan benar-benar menjadi amal soleh. Soleh itu apa artinya soleh? Kita sering kan mendengar amal soleh, soleh, soleh.
Soleh itu artinya apa? Soleh itu artinya adalah soleh lil kubul, soleh indallah, makbul indallah. Artinya apa? Yang baik, yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak semua amal baik itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tujuan ketika kita diciptakan adalah untuk beramal, dengan amal tersebut Allah ridho, dan dengan ridho tersebut Allah mengizinkan kita untuk memasukkan kita ke dalam surga, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk memandang wajahnya pada hari ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian apalagi urgensinya, pentingnya untuk menjaga langkah kita bersesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan adalah agar apa? Agar kita tidak kehilangan peluang ibadah pada kondisi tersusah, tersulit sekalipun. Gitu. Bukankah kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah? Kalau ya, kalau kita hanya membatasi, mendulang pahala, mencari pahala terbatas pada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, sholat, puasa, zakat, maka itu enggak cukup gitu. Kenapa enggak cukup? Karena belum tentu sholat yang kita lakukan itu terbebas dari riya, benar-benar karena lillahi ta'ala begitu tuh. Maka mari kita jadikan seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang menjadikan segala peluang dalam hidupnya, peluang terkecil bahkan tersulit sekalipun adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan itu, langkah kita itu pilihannya dua, lillah, imma lillah, imma li ghairillah. Kalau bukan karena Allah maka untuk selain Allah. Ada enggak setengah-tengah gitu? Menghadirkan niat karena Allah, langkah karena Allah, dan karena yang lain. Kalau karena Allah dan karena yang lain, dia teranggap li ghairillah gitu tuh loh. Ya itulah yang terjadi pada riya. Orang yang melakukan riya, dia kalau kita tanya, ya dia melakukan ibadah kebaikan tersebut ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Ada juga karena yang lainnya. Karena tersebut, amalan tersebut menjadi rusak begitu tuh. Nah, maka para ikhwan dan akhwat sekalian, setelah kita sadar tentang pentingnya itu tadi ya, untuk menjaga langkah kita agar bersesuaian, agar berlaku karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nah maka yang kita pelajari lantas bagaimana cara untuk apa? Agar kita bisa menghadirkan di dalam diri kita spirit yang mendarah daging, sehingga apa? Semua perilaku kita itu karena Allah. Nah, sering kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan nama Allah. Maksudnya apa di tafsir bismillah itu? Maksudnya adalah jadikan semua perilaku itu adalah karena Allah. Bahkan ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Nah, semua amal itu akan menjadi sia-sia kalau tidak dimulai dengan bismillah. Nah, cuman apa? Bismillah di sini itu bukan sekedar perkataan, artinya apa? Memang menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana langkahnya, cara agar menghadirkan Allah itu benar-benar mendarah daging, benar-benar menjadi hal yang melekat pada diri kita, sehingga apa? Bukan menjadi hal yang hanya menggelar di dalam diri kita, hati kita, hanya beberapa waktu setelah kita mengikuti taklim. Caranya adalah yang pertama adalah belajar dan menuntut ilmu. Itu adalah cara paling efektif. Oleh karena itu apa? Sering disampaikan, apa tujuan utama dari belajar? Tujuan utama dari belajar bukanlah untuk menambah ilmu. Karena betapa banyak orang yang bertambah ilmunya tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan belajar bukanlah untuk duduk di masjid, sekedar duduk di masjid. Karena betapa banyak orang yang duduk di masjid tapi hatinya enggak di masjid, dan mungkin masing-masing kita pernah merasakan hal tersebut. Nah, tujuan utama dari belajar dan di antara bentuk menjaga niat kita ke belajar adalah kasful jahl. Adalah apa? Meniadakan atau izalatul jahl, meniadakan kebodohan dalam diri kita. Betul. Maka apa? Cara paling pertama, yang pertama adalah untuk agar bagaimana bisa menghadirkan spirit Allah dalam semua kegiatan kita adalah kita mengikuti taklim. Karena apa? Ketika mengikuti taklim, diperdengarkan ayat Al-Quran, sirah para ulama, maka apa? Hal tersebut apa? Bisa melunakkan hati. Hal tersebut apa? Bisa mengingatkan kita kembali. Di tengah aktivitas kita yang seabrek, masih kita teringat, oh iya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus orientasinya karena Allah gitu tuh. Nah, lalu yang kedua,
Lalu yang kedua adalah ketika kita telah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, setelah belajar, maka yang terpenting juga adalah apa? Kita apa? Menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya menjaga Allah? Melakukan ketaatan demi ketaatan. Karena cara terbaik, ibaratnya begini, tadi kan di awal saya singgung hadis yang disebutkan oleh Rasulullah dalam Mu'jam Tabrani, iman kita itu akan rusak, iman kita itu akan kumal. Nah, cara untuk senantiasa mencacnya adalah apa? Menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menjaga syariat-syariatnya, melazimi yang wajib-wajib, melazimi yang sunnah-sunnah gitu tuh. Itu merupakan salah satu cara agar apa? Bagaimana kita terus tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang yang tidak pernah lupa mengecas HP, tapi kita lupa untuk mengecas dan memperbarui keimanan kita begitu. Padahal Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, dan senantiasa perbaharilah iman kalian gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah apa? Kalau kita perhatikan apa yang bisa menghadirkan, apa yang bisa menanamkan spirit Allah dalam diri kita dan senantiasa hadir, itu adalah apa? Keimanan itu sendiri. Masing-masing kita pernah punya pengalaman ketika misal setelah ikut kajian atau setelah mendengar tausiah atau setelah membaca sesuatu dan kita terketuk, kita tergerak dengan apa yang kita baca, maka apa? Lantas membuat kita menjadi orang yang ingin apa? Yang seolah ingin ibadah terus gitu dulu. Maka di sini yang harus kita pahami adalah bahwa keimanan tersebut merupakan apa? Lokomotif bagi seorang mukmin. Kalau kereta punya lokomotif berupa mesin, maka bagi seorang mukmin lokomotif kita adalah keimanan. Keimanan itulah yang perlu kita jaga. Keimanan inilah yang menentukan seberapa langkah kita, seberapa ucapan kita, seberapa tindakan kita lillah gitu. Karena ketika iman kita lemah, iman kita sedang kondisi buruk, maka apa? Tindakan yang keluar dalam diri kita adalah tindakan li ghairillah, tindakan kepada selain Allah, yang berakibat itu tadi, amal baik yang kita lakukan sekalipun bisa menjadi tidak baik gitu. Kalau kita sedang, ibaratnya begini, kalau kondisi iman kita sedang tidak baik, ketika kita dapat musibah, yang keluar adalah kata-kata yang buruk gitu. Termasuk kondisi yang susah sekalipun, tapi apa? Ketika orang tertanam dalam hatinya keimanan yang baik dalam kondisi yang susah sekalipun, dia akan mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minimal tidak keluar kata-kata yang buruk gitu. Maka apa? Keimanan inilah yang perlu kita jaga dengan baik gitu tuh. Karena keimanan inilah yang akan menentukan bagaimana perilaku kita bisa berlandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ketika kita menyepakati begitu bahwa keimanan tersebut adalah hal pokok yang harus ada dalam pribadi kita, karena keimanan tersebutlah yang apa? Yang akan terus nanti memotivasi kita, bahwa mengingatkan kita, ibarat alarm bagi HP, keimanan tersebutlah yang akan menyadarkan kita, oh iya, bahwa kita tidak boleh melepaskan satu bagian pun dari perilaku kita untuk tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita menyadari bahwa keimanan adalah hal yang paling pokok yang harus kita hadirkan dalam diri, nah maka selanjutnya adalah sekarang kita ingin mengecek gitu. Kita ingin mengecek benar enggak dalam diri saya ini ada keimanan yang memang benar-benar yang bisa menghasilkan bagaimana agar menjadi ilham bagi diri saya untuk melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam hadis, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi orang-orang Arab ketika itu, orang Arab Badui ketika itu mengaku mereka qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Akan tapi Allah mengatakan kullam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi apa? Kalian baru berislam. Nah, maka di sini mari kita cek ada enggak keimanan dalam diri kita, atau seberapa kuat keimanan yang ada dalam diri kita. Karena apa? Kita perlu mengetahui siapa diri kita. Kita perlu mengetahui bagaimana kualitas keimanan kita gitu. Kita perlu mendeteksi keimanan yang kita miliki ini benar-benar baik enggak? Keimanan yang kita miliki ini benar-benar terjaga tidak gitu. Karena ketika kita tidak tahu ada kekurangan dalam diri kita dan kita menganggapnya itu adalah hal yang baik, itu adalah musibah bagi kita. Karena apa? Orang itu dibagi menjadi
beberapa poin, ada orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada orang yang tahu kalau dirinya tahu. Yang paling parah adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu gitu. Makanya ketika tadi saya sampaikan, kenapa hal yang paling utama agar kita bisa menanamkan itu semua adalah kita mengikuti ta'lim, karena melalui ta'lim lah, majelis ilmu lah, disitulah apa, izalatul jahl gitu tuh. Disitulah untuk menghilangkan, menyingkap ketidaktahuan kita tentang hal-hal yang perlu diketahui. Nah, maka di sini saya ingin menyampaikan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Di mana Ibnul Jauzi mengatakan agar kita mengecek bagaimana kondisi keimanan dalam diri kita. Indikatornya, beliau mengatakan, ya matrudan anil bab, wahai orang yang tertolak dari pintu. Maksudnya adalah apa? Pintu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tertolak dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mahruman min liqa'il ahbab, wahai orang yang terhalang untuk bertemu dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Idza aradta an ta'rif qadraka indal malik, jika kamu ingin mengetahui untuk jika engkau ingin untuk mengetahui bagaimana sih kadar keimananmu, kadar di dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fanzur fima yastakhdimuk, maka perhatikanlah selama ini kita itu sudah banyak aktif ikut kegiatan itu, kira-kira kegiatan yang bermuara pada ilmu, pada Allah Subhanahu wa taala, ada kegiatan yang fokusnya pada leha-leha, atau kegiatan yang fokusnya pada permainan, atau pada kegiatan yang fokusnya bukan pada hal-hal yang bermanfaat. Di situ cara kita mengecek apakah kita sibuk dengan game kita, dengan handphone kita, dengan medsos kita, atau kita lebih sibuk dengan yang lainnya gitu. Wa bi ayyi a'mal yushghiluk, dan juga apa, kita perhatikan kira-kira kita sudah disibukkan, sudah dipadatkan dengan amal-amal apa? Apakah amal-amal ibadah? Apakah amal-amal duniawi? Apakah kegiatan-kegiatan, ada terkadang terutama yang masih sekolah sibuk dengan kegiatan OSIS ini dan itu, sibuk dengan kegiatan di luar ini dan itu, perlu kita lihat gitu tuh. Saya kira-kira selama ini lebih disibukkan dengan kegiatan apa? Dengan amalan apa? Di sini maksudnya bukan hendak meniadakan kita aktif di sana sini, tapi apa? Seorang mukmin itu adalah orang yang tidak boleh kesibukannya mengganggu apa? Amal untuk akhiratnya gitu. Karena apa? Esensi kita adalah bagaimana kita karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa kam inda babil malik min waqif. Dan juga kita melihat berapa banyak kita tergabung dari golongan orang-orang yang apa? Yang di depan pintu Allah itu apa? Berdiri dan terdiam. Apa maksudnya? Betapa banyak kita bisa menghitung berapa banyak sujud kita. Kita bisa melihat berapa banyak tilawah kita. Kita bisa melihat berapa banyak puasa kita gitu. Itu adalah ukuran yang paling sederhana. Masih bolong-bolong kah? Gitu. Atau bahkan kita termasuk orang yang jarang untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara, kalau kita perhatikan dari 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala jamin akan mendapatkan naungan pada hari kiamatnya, ada salah satunya adalah orang yang apa? Orang yang fafadat ainahu gitu. Orang yang apa? Yang dia berdiam gitu kan, sampai apa? Air matanya bercucuran. Orang yang apa? Senantiasa berkhalwat dengan Allah. Orang yang senantiasa sholat, senantiasa ibadah, yang fokus apa? Mengharapkan untuk mengetuk pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yadkhul illa man uniya bihi. Akan tetapi apa, tidak banyak orang yang akan memasuki pintu Allah Subhanahu wa taala melainkan apa, orang yang memang memiliki perhatian tentangnya. Ma kullu qalbin yasluhu lil qurbi. Di sini beliau mengatakan tidak semua hati itu bisa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah apa? Tidak semua hati itu apa, bisa dekat. Bisa dekat bukan karena Allah menghalanginya, tapi apa? Karena hati kita yang terlalu jauh. Hati kita yang rusak begitu. Wala kullu sadrin yahmilul hub. Dan tidak semua hati itu ada tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma kullu nasimun yushbihu nasimus sahar. Dan tidak semua angin yang sepoi-sepoi itu adalah angin yang memang baik gitu. Maka di sini yang bisa kita perhatikan adalah
Di sini kita mengecek. Ketika tadi di awal kita sampaikan bahwasannya apa? Imanlah yang menjadi lokomotif agar bisa menghadirkan bagi apa? Spirit Allah itu mendarah daging sehingga otomatis. Karena apa? Kalau kita perhatikan amal baik itu yang namanya amal apa? Akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang otomatis. Akhlak itu bukan sesuatu yang kita pikir terlebih dahulu. Kalau kita melakukan sesuatu mikir dulu, berarti sesuatu tersebut belum menjadi karakter dalam diri kita. Dan apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi tadi adalah ukuran untuk melihat seberapa keimanan yang ada di dalam diri kita begitu. Nah, maka sampai di sini, setelah kita mengetahui bagaimana kadar keimanan kita, yang perlu kita lakukan itu tadi menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ihfadillah yahfadka. Engkau jaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan menjaga segala perkaramu. Nah, kemudian yang lain adalah apa? Cara agar kita bisa stay on charge gitu kan, tetap tercharge, yaitu adalah apa? As-suhbah as-salihah. Memiliki teman yang baik, teman yang soleh gitu tuh loh. Karena apa? Ada ungkapan yang berbunyi begini, as-sahibus sahib. Kenapa kita perlu mencari teman yang baik? Karena apa? As-sahib, sahabat itu atau sahib itu, as-sahib, menarik begitu. Ketika kita punya teman yang baik, maka dia akan menarik kepada yang baik. Ketika kita punya teman yang buruk, dia akan menarik kita juga kepada yang buruk. Dan teman itu adalah sebaik-baik cara untuk apa? Mengarahkan kita kepada pertemanan. Karena betapa banyak hari ini, kalian lihat teman kalian, teman kita menjadi tidak baik pergaulannya karena temannya. Betapa banyak juga orang yang menjadi baik karena pertemanannya. Gitu tuh. Nah, kemudian cara yang terakhir atau cara yang perlu kita barengkan juga adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala apa menjadikan spirit lillah itu ada dalam diri kita adalah membarenginya dengan doa. Gitu tuh. Kenapa? Ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Kenapa Ustadz sering harus kita barengkan dengan doa? Kenapa harus kita barengkan dengan doa? Karena dengan doa itulah para ikhwan dan akhwat sekalian, cara kita menjemput taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Kita kadang mengetahui ini baik, ini buruk. Tapi apa yang membuat kita belum tergerak? Hari ini kalau kita perhatikan juga, masjid kita belum penuh begitu. Padahal apa? Apakah azan dikumandangkan sehari sekali? Tidak. Azan 5 kali sehari. Tapi apa gerangan yang buat masjid belum penuh? Salah satunya adalah bukan orang tersebut tidak tahu tentang keistimewaan sholat di masjid. Bukan tidak mengetahui tentang keistimewaan sholat di saf depan. Bukan tidak mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW yang akan membakar orang-orang yang tidak mau sholat di masjid. Tapi karena apa? Belum ada taufik dalam dirinya, belum ada hidayah dalam dirinya. Maka berdoa merupakan cara agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan taufik kepada kita untuk apa? Agar bisa kita dimudahkan untuk mengikuti nasihat-nasihat kebaikan, mengikuti hidayah, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nah, maka para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika semua hal ini tadi kita lakukan gitu. Kita menjaga hubungan dengan Allah, mencari teman yang baik. Nah, kemudian apa? Kita memperbaiki kualitas keimanan kita dengan kita mengetahuinya terlebih dahulu bagaimana keimanan yang ada dalam diri kita. Maka ketika itulah tuba liman shahhat lahu khutwah wahidah la yuridu biha illallahu taala. Maka akan tuba, berbahagialah liman shahhat lahu khutwah wahidah, di mana benar setiap langkahnya, la yuridu biha illa wajhallahi taala, di mana dia tidak mengharapkan kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini saya kembali ke awal yang tadi saya sampaikan, bahwasanya apa? Menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita ini merupakan puncak. Ini merupakan akhir. Ini bukan awal, walaupun latihannya salah satunya adalah kita perlu membiasakan. Oh iya ya. Kemarin habis kajian taklim menghadirkan Allah dalam ini. Setelah ini coba mau makan bismillah, mau apapun bismillah. Itu latihannya. Nah, tapi apa? Latihan itu harus kita barengi dengan beberapa hal tadi, ikuti taklim. Karena apa? Ketika kita terus tercharge, kita terus tersadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti apa? Akan menjadikan otomatis dalam diri kita semua akan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jangan sampai kita mempersempit ruang untuk mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kehilangan semangat untuk menghadirkan Allah dalam setiap tindak tanduk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dimudahkan
Untuk apa? Untuk memiliki spirit menjadikan Allah dalam setiap tanduk, tindak tanduk kita, sehingga apa? Semua ibadah yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncaknya adalah inilah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa menghadirkan Allah dalam setiap tindak tanduk kita, menghadirkan Allah dalam langkah kita, dalam kondisi terbaik, terburuk, tersusah, tersulit sekalipun, maka puncaknya ada seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Merupakan sebuah keajaiban bagi seorang mukmin. Apa gerangan yang membuatnya menjadi ajaib? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkaranya akan menjadi baik. Walaisa lahu dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan hal tersebut tidak akan terjadi kecuali hanya kepada seorang mukmin. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? In asabathu syarra'u syakara fa huwa khairul lah. Wa in asabathu dzarra'u sabara fa kana khairul lah. Kalau ada kebaikan yang datang padanya, dia bersyukur. Dan kalau ada keburukan, kesusahan yang menempuh datang kepadanya, dia akan bersabar gitu. Maka semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, adalah menjadi muslim-muslim yang ajaib, menjadi muslim-muslim yang takjub, yang bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan, sehingga semua perilaku kita menjadi pendulang amal kebaikan dan amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana hukum meniatkan amalan yang syubhat gitu ya. Dalam hal ini adalah bagaimana kalau misalnya kita mau memotong jenggot orang gitu, meniatkannya bagaimana gitu kan? Nah, apakah tidak perlu diniatkan gitu? Kenapa tidak perlu diniatkan? Karena bagaimana kita meniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah sesuatu yang sebenarnya apa sangat dianjurkan atau bahkan disunahkan, atau sebagian ulama mengatakan tersebut wajib gitu kan, untuk melakukan hal yang bertentangan gitu, bertentangan baik yang mengatakan dia atau mengatakan itu sebagai hal yang sunnah yang sangat dikuatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya untuk memotong jenggot? Misal ada customer pelanggan yang minta dipotong. Pertama, sampaikan terlebih dahulu begitu. Karena apa? Bisa jadi itu apa merupakan pintu bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Walaupun bisa jadi kita dicibir ya enggak? Itu enggak usah ditanya, pasti otomatis gitu. Atau bisa jadi pelanggan pergi. Tapi ingat, terkadang apa? Kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, sampaikan begitu. Hal tersebut, hal ini bagaimana hukumnya, ini apanya, itu kita sampaikan. Tapi kalau memang dia enggak mau dan dia tetap minta gitu, maka apa? Kita melakukan tugas kita dan selebihnya ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tuh. Wallahu a'lam bishawab gitu. Tapi yang paling penting kita pernah sampaikan kepadanya hal yang sebenarnya gitu. Dan yang paling penting adalah kita harapkan apa yang kita sampaikan yang menurut kita dalam tanda kutip mungkin aneh gitu ya, atau apa itu namanya saru gitu ya. Tapi bisa jadi itu jadi pintu hidayah untuk dia untuk mengenal mana-mana yang memang seharusnya. Allah a'lam bishawab. Sudah jelas nggih? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan mengenai yang lebih menentukan dari diri manusia, yakni pikiran dan jiwa. Itu yang lebih menentukan itu yang mana? Yang lebih menentukan laku dari manusia tersebut, pikiran ataupun jiwa, nah, ataupun hati. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Mana yang lebih menentukan dalam perilaku kita? Apakah kita ini lebih kepada digerakkan akal kita atau lebih kepada digerakkan hati kita gitu? Jawabannya adalah yang lebih menentukan kita itu adalah apa? Adalah hati. Mana dalilnya Ustaz? Allah SWT berfirman dalam ayatnya, walaqad dzarana li jahannam katsirun minal jinni wal ins. Neraka jahanam itu nanti dipenuhi dengan apa? Dari golongan manusia dan jin. Salah satunya apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Tapi apa? Dalam hatinya dia memiliki hati, tapi hatinya tersebut dia tidak faham tentang sesuatu yang benar. Nah, ada sebuah atsar diceritakan di masa jahiliyah, ada pertanyaan begini. Di masa jahiliyah ada pertanyaan, kalau kita perhatikan ya, di bangsa Arab ketika itu salah satu budayanya adalah berperang. Budayanya adalah apa? Mengubur anak perempuan hidup. Pertanyaannya, ini kalau menurut akal ini masuk akal enggak? Enggak akal. Lalu muncul pertanyaan, apakah kalian ketika itu enggak punya akal? Apakah kalian ketika itu enggak cerdas? Jawabannya apa?
Bukan, kami punya akal, kami cerdas. Masalahnya adalah apa? Masalahnya tidak ada hidayah, dan hidayah tersebut adalah terkena kepada hati gitu loh. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati gitu loh. Atau dalam ayatnya yang dikatakan rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jadi yang tempat petunjuk itu bukan akal. Karena apa? Betapa banyak akal yang baik, akal yang cerdas, karena tidak mendapatkan hidayah, karena hatinya tidak terarah, maka apa? Dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan di Eropa, itu adalah kumpulan orang-orang cerdas. Universitas-universitas terbaik di dunia ada di Eropa. Tapi justru mereka adalah orang yang jauh dari hidayah Islam gitu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas dua pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri sampai di sini. Setelah ini istirahat dan sholat, kita masuk lagi pukul 13 jam 1 siang. Jadi bisa memanfaatkan waktunya untuk sholat dan juga istirahat. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.